Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Sulawesi Utara. Tahu tidak kalian lagu khas dari Sulawesi Utara? Dengarkan ya. Sayang-sayang si patokan. Nah, itu salah satu lagu dari Sulawesi Utara. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Siap? Kalian lihatkan tayangan tadi. Coba, berapa panjang sisir tadi? Bapak mau tanya sekarang, panjang sisir tadi sama tidak dengan panjang 6 buah peniti? Bapak mau tanya lagi, bisa tidak kalian mengukur meja tadi tanpa menggunakan penggaris? Pakai apa coba? Satu lagi, coba sekarang Bapak mau tanya, semangka ini beratnya sama dengan berapa apel? Anak-anak, Bapak akan terangkan konsep itu dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang satuan tidak baku. Perhatikan penjelasan berikut ini. Gambar ini menunjukkan sebuah kuas yang diukur menggunakan baut dan peniti. Ketika diukur menggunakan baut, hasilnya 7 baut. Sedangkan ketika diukur menggunakan peniti, hasilnya 5 peniti. Sama tidak hasilnya anak-anak? Tidak. Ya, betul, tidak. Nah, yang demikian 7 baut, 5 peniti, 1 jengkal, 1 langkah, dan lain sebagainya disebut satuan tidak baku. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana dengan berat suatu benda? Coba perhatikan timbangan ini anak-anak. Ketika kita menimbang anggur dengan apel, hasilnya berat anggur sama dengan berat 4 buah apel. Ketika kita menimbang anggur dengan buah lainnya, maka hasilnya tidak akan sama. Kenapa coba? Betul, karena satuan yang digunakan tidak baku. Satuan baku untuk berat, misalnya kilogram, gram, ons, dan sebagainya. Kesimpulannya apa anak-anak? Nah, ingat, mengukur panjang maupun berat suatu benda bisa dengan satuan ukur baku atau tidak baku. Jika menggunakan satuan ukur tidak baku, maka hasil ukurannya tidak selalu sama. Jelas ya anak-anak? Nah, mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang satuan tidak baku yang berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika diketahui ada 3 timbangan seperti gambar berikut. Lihat nomor 1, 2 segitiga dan 1 lingkaran seimbang dengan 2 persegi. Lihat nomor 2, timbangan berbentuk lingkaran seimbang dengan 1 segitiga. Pertanyaannya, nomor 3, 2 persegi dan 1 buah segitiga akan seimbang dengan berapa lingkaran? Langkah-langkah, 1 segitiga sama dengan 2 lingkaran, 2 persegi sama dengan 2 segitiga dan 1 lingkaran atau sama dengan 5 lingkaran.
maka 2 persegi dan 1 segitiga akan sama dengan 7 lingkaran. Kesimpulan, jadi 2 persegi ditambah 1 segitiga sama dengan 7 lingkaran. Mudah ya anak-anak? Nah, kalian sudah lihat kan soal perbandingan yang di awal? Nah, berapa jawabnya? Silahkan kalian coba sendiri ya, karena itu mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.